sebelum cerita malam baru sekali main film horor, dan film horornya tipe film horor yang beda banget sama ini. Jadi waktu ditawarin main film cerita malam ini jadi challenge yang baru buat aku. Pertama dari karakternya yang kayak aku cerita tadi sangat-sangat beda sama karakter film aku yang aku jadi orang Bogor, harus belajar cara bicara yang benar sama Om Badar, salah satu acting coach yang sangat top. And not only that, aku untuk film ini aku benar-benar rambutnya dicat sangat gelap, dan dari body language aku pun harus sangat berubah. Aslinya kan aku sangat berani, I'm very alpha, I'm not scared of expressing my opinions, I'm very straightforward. Dan karakter Mulan ini sangat timid, sangat pemalu, sangat apa ya, cewek banget lah. And that's not who I am in real life. Jadi untuk aku untuk bisa ngubah body language aku itu susah banget. Dan hari pertama syuting aku benar-benar dimonitor sama Om Badar, sama Rocky, biar jangan sampai bulenya kelihatan, karena kan kalau ngomong sangat ekspresif, kalau cewek-cewek biasanya kan nggak gini-gini banget. Express myself. So yeah, there are a lot of challenges, tapi aku sangat excited karena mudah-mudahan dari film ini orang-orang bisa lihat bahwa aku bisa mainin karakter yang sangat beda dengan apa yang aku mainin biasanya. Berarti yeah. Berarti kita nggak menggunakan action boleh di sini. No, aksennya. Oh, yeah. Aksen. Kamu, action. 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 Ya, kayak aku bilang tadi, kata-kata yang ada J atau C-nya diubah-ubah supaya aksennya bisa diumpetin. Yeah. Dan kalau dengan banyak latihan sih, aku biasanya nggak punya masalah untuk bisa ngomong bahasa Indonesia. Kayak sekarang aja menurut aku bisa dibilang lumayan lancar. Mungkin ada beberapa grammar yang salah sana sini dan beberapa kata yang mungkin gak kedengeran terlalu native, tapi selain itu kayaknya semakin lama semakin bagus bahasa Indonesia.